Persija Jakarta akan berduel lawan PSM Makassar di leg pertama semifinal Piala Menpora. Berikut jadwal siaran langsung laga tersebut. Duel Persija versus PSM Makassar bakal dimainkan di Stadion Maguwarjo dengan waktu kick off pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini bisa disaksikan lewat siaran langsung di televisi kesayangan kita yaitu Indosiar. Dan bisa juga diakses melalui live streaming di video.com. Link sudah admin cantumkan di bawah deskripsi video ini. Persija lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Barito Putra dengan skor tipis 1-0. Marco Simic jadi pahlawan Persija lewat gol tunggalnya yang ia cetak di laga tersebut. Sementara itu PSM lolos ke babak semifinal usai menang adu penalti lawan PSIS Semarang dengan skor 4-2. Pelatih Persija Sudirman mengakui PSM adalah tim yang patut diwaspadai di Piala Menpora. PSM tim yang bagus, tim yang kompak, merata di semua posisi. Dan satu yang jadi kelebihan, mereka punya fanatisme dalam bermain. Loyalitas dalam bermain, selalu berusaha menekan lawan dengan ketat, kata pelatih Persija Sudirman. Sedangkan PSM Makassar kembali mengandalkan tim dengan kekuatan pemain lokal di laga ini. Kapten PSM Makassar Zulkifli Sukun berharap rekan-rekan setimnya makin termotivasi untuk unjuk gigi. Inilah kesempatan buat para pemain lokal yang dipilih oleh pelatih di Piala Menpora ini untuk menunjukkan kualitas mereka, ucap Sudirman. Persija bakal berstatus sebagai tuan rumah di laga yang digelar di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. 3 hari kemudian, barulah PSM yang berganti jadi tuan rumah di Stadion Manahan. Meski menggunakan format 2 leg, aturan gol tandang tidak berlaku di Piala Menpora. Selamat menyaksikan. Semoga witanya bermanfaat.